deh guys, ini di belakang ada foto-fotonya benar-benar mirip sekali. Mungkin perbedaannya di kulit ya. Kalau si Amel ini lebih kulitnya tan. Nika putih. Nika lebih putih ya. Kulit, tapi kalau bibir, tatapan mata, hidung. Iya, sama-sama. Itu sama banget. Rambut juga nih. Rambut juga. Iya. Malu-malunya. Bener. Mirip banget loh benar-benar ya. Wow. Oke, tapi kamu sendiri mengenal sosok, karena kan mohon maaf, kamu kan milenial ya. Ya biasanya yang kenal sama almarhumah tuh kan kayak kita-kita yang udah usia-usianya tuh. Dan gue pernah datang tau ke rumahnya. Di Bandung? Iya. Oh, gue pernah datang ke rumahnya, bahkan sekarang rumahnya jadi museum. Jadi museum datang ada mobil yang di depan, mobil kesukaannya almarhumah. Gue datang karena gue pencinta juga salah satunya. Benar, benar. Tapi dia sosok si siapa namanya tadi? Amel. Si Amel ini kan mungkin tidak tahu itu story atau pada saat fenomenalnya si Nika, almarhum seperti apa. Seperti apa gitu, karena kelahirannya aja ketika Niki meninggal. Dia baru lahir. Amel pengen lebih tahu lagi nggak? Boleh. Nah, nih langsung aja kita lihat nih fakta visualnya almarhumah Nika Ardila. Wow. Tahu nggak Mel lagu-lagunya tadi? Iya, ada beberapa. Ya, mana, ada yang mana? Bisa nggak? Yang Bintang Kehidupan itu. Kayak bagaimana coba sedikit? Bisa nggak? Bisa. Kamu nyanyi nggak? Kurang begitu. Coba nyanyi. Coba, coba, coba. Kasih mikrofon. Nyanyi dikit. Nyanyi dikit aja. Coba. Malam-malam gitu. Malam-malam aku sel. Buka aja dikit. Boleh di. Dibuka sayang facialnya ya, biar kedengeran. Ketinggian, turunin nadanya dari aslinya. Semangat. Rambutnya juga sama tuh, dibanting-banting. Malam-malam, segitu ya. Malam-malam aku sendiri. Dan itu yang tertangkap oleh kamera Taufik, betul ya Fik ya? Taufik, berapa lama setelah kamu foto, kamu upload kemana itu foto sampai viral? Upload di TikTok awalnya. Oh TikTok, ini biang kerok TikTok terus nih emang ya. Ya, kalian juga berdua main, kadang-kadang kalau break lu berdua pada main. Iya benar-benar. Jadi terus lu upload TikTok, lu sama pas lu foto, lu samain langsung lu duetin sama fotonya si almarhumah gitu? Duetin nggak cuma itu aja, kayak bikin mirip. Ikarila ada clue kayak gitu, jadi orang pada komentar. Okay. Tapi sih jujur ya, anda bikin gue penasaran cuma satu dari tadi. Kalau mirip ya udahlah, pasti ada kemiripan dan ada perbedaan. Yang bikin penasaran dari tadi, Amel, kamu ini maaf ya, kegiatannya apa sih? Kamu masih kuliah kah atau masih sekolah? Kok bisa ada di stasiun Dukuh itu ngapain? Masih aneh. Iya benar-benar. Masih SMA. Oh masih SMA, karena kan sekolahnya sekarang kan online home ya. Bener banget. Oh masih SMA kelas berapa? Aku SMA kelas 2.